Pemirsa, kita masuk ke berita yang pertama. Tim Opsnal Unit 5 Subdit 3 Jatantras Polda Sumsel berhasil membongkar peredaran duit palsu serta ngamen ke sikok pelaku bernama Epin Mariadi di salah sikok bedeng yang berada di kawasan Sako Palembang. Berawal dari laporan masyarakat amun sering dapat duit palsu di Kota Palembang, tim Opsnal Unit 5 Subdit 3 Jatantras Polda Sumsel berhasil membongkar pembuat duit palsu tersebut yang dilakukan oleh Epin Mariadi. Pas digerebek di salah sikok bedeng yang berada di Jalan Gotong Royong 3, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, petugas menemukan sejumlah barang bukti, yakni mesin cetak untuk melancar ke aksinya, cat semprot, pisau, duit palsu yang sudah dicetak, mulai dari pecahan 100.000, 50.000, serta pecahan 10.000 rupiah di tempat pelaku. Pelaku diketahui beraksi dewean di jero bedeng tersebut. Selanjutnya pelaku digiring ke Mapolda Sumsel bersama barang bukti yang lainnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mulyadi, Pal TV.